Saat terus tingginya penambahan kasus COVID-19 di Depok dan Karawang selama 4 minggu ini membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan dua daerah tersebut siaga 1 COVID-19. Pekan ini jumlah daerah yang masuk zona merah menjadi 5, yaitu Kabupaten Cirebon, Karawang, Kota Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya. Yang akan difokuskan kepada tenaga kesehatan. Usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat di Gedung Sate Bandung Senin siang 4 Januari 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Depok dan Karawang siaga 1 COVID-19 karena sudah 4 minggu berturut-turut masuk zona merah. Bahkan keterisian ruang isolasi di Karawang mencapai 110%. Yang menjadi catatan kami siaga 1 di dua daerah, yaitu Depok dan Karawang. Karena Depok dan Karawang sudah 4 minggu zona merah terus dalam catatan kami. Ya. Yang lain naik turun, hilang, berganti, tapi dari awal Desember sampai awal Januari, Depok masih zona merah, Karawang zona merah. Jadi saya sudah diarahkan Polda Metro Kodam Jaya untuk membantu memaksimalkan penanganan di Depok, dan Kodam 3 Siliwangi dan Polda Jabar kita segera menuju Karawang, karena keterisian ruang isolasinya juga sudah darurat. Selain Depok dan Karawang, pekan ini 3 daerah lainnya di Jawa Barat pun menjadi zona merah, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, dan Kota Tasikmalaya. Sementara itu, pada libur panjang Natal dan Tahun Baru, setidaknya 3.768 wisatawan di rapid test antigen, ada 65 orang di antaranya yang bereaksi positif. Meski begitu, Ridwan Kamil menyatakan penambahan kasus COVID-19 pada libur panjang kali ini tidak setinggi libur sebelumnya. Budi Hartati, Bandung TV.